Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini sekedar, ya, sekedar melaporkan dari dari lokasi ini ada di Manbinamu. Iya. Sesuatu yang sangat aneh telah terjadi. Dimana matahari berada pada posisi di utara ya. Pagi ini jam apa hari nih kering? Di sebelah utara. Iya, ya. iya. Hari apa hari sekarang? Hari Kamis. Ini adalah hari Kamis, ya hari Kamis tanggal 17 uh, Juni. Di mana kami bersama dengan teman-teman di Manjeni Ponto langsung. menyaksikan langsung dengan mata kepala terjadi suatu keanehan saya katakan ini adalah keanehan karena sebelumnya saya belum pernah melihat di mana yang jadi kebiasaan matahari pagi terbit di sebelah timur. Tapi sekarang baru menjelang jam 8, ternyata matahari sudah berada pada posisi utara. Tidak biasanya terjadi seperti itu. Sekali lagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang menurut kami aneh. Karena tidak pernah kami menyaksikan sebelumnya bahwa matahari ini terbit ya sepertinya ya. Ya kelihatannya ini agak aneh karena biasanya matahari itu pada pagi hari seperti ini berada pada posisi timur. Karena biasanya tebitnya di timur. Tapi sekarang saya perhatikan matahari berada di sebelah utara. Ini ini ada di sebelah utara. Sekarang matahari ada di sebelah utara. Ya di pagi hari ya kami ini bersama dengan teman-teman di ya di Ponto berdiri di posisi selatan. Dan ini matahari ada di posisi utara. Nah ini ini ini, ini adalah fakta dan kenyataan ya. Nah, ini ada masjid di sini. Ya ini adalah posisi timur. Jadi yang saya rekam itu adalah posisi timur. Nah, dan sekarang ini matahari sudah terbit di sebelah utara. Sepertinya ya berada pada posisi utara.